Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku. Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan rezeki yang lancar. Amin. Aku lagi ada di Area Duta Medan ya, Hotel Area Duta Medan. Ini parkirannya sempit ya teman-teman. Nah, kita masuk sini. Oke, kita masuk. Kasih. Nah, ini di lantai bawah. Ini ada Max Coffee. Nah, untuk Area Duta itu lobinya itu di lantai 9, teman-teman. Lobinya di lantai 9, terus parkir areanya itu di lantai 8. Oke, ini kita ke lantai 9 naik lift. Nah, ini yang di bagian bawahnya Max Coffee. Kita masuk. Terus lobinya di lantai 9. Parkirannya di lantai 8. Untuk ATM ada di sini, teman-teman. ATM BNI. Nah, ini dia nih. Oke, kita masuk ke lift. Nanti. Ini aja nih. Oke, kita masuk sini. Kita langsung ke lantai 10. Mana kuncinya, Ci? Untuk lantai 9 ini restoran, lobi ya, resepsionis. Pakai, kalau mau langsung ke 10 pakai kunci kartu tadi ya. Jadi kalau di Hotel Area Duta, sekali lagi resepsionisnya dan lobinya itu di lantai 9. Di lantai 9 juga ada kamar-kamar juga. Kalau parkir itu ada di lantai 8. Nah, kita ke lobi dulu biar aku tunjukin. Nah, ini di lantai 9. Di lantai 9 ini lobinya Area Duta, teman-teman. Oke, ini lobinya. Jadi kolam renangnya itu juga ada di lantai 9. Ada, Ci. Sorry, Ci. Nah, di tempat makan, kafe gitu juga di lantai 9 itu ada The Kitchen. Di lantai 9 juga, kolam renang juga ada di lantai 9, teman-teman. Nah, ini The Kitchen, breakfastnya di sini. Kita lihat bentar. Di sini untuk kolam renangnya. Kita lihat bentar ya. Kolam renangnya di lantai 9. Itu untuk kolam renangnya. Oke. Kolam renang Area Duta di lantai 9. Nah, ini kita kembali ke kamar. Ya, Ci, ke kamar yuk. Lihat mana, sini aja. Di sini juga ada souvenir-souvenir ya. Souvenir. Oh, ini ada tumbler. Malah eco print lagi. Nih. Ada tumbler juga. Ini kita mau ke kamar. Jadi tumbler berapa? Nah, yang bisa kan itu kerja berapa orang? Ikut aja besok berapa orang? Ke atas ya? Yuk, Ci. Ibu, usikta paling yuk. Harus bawa tumbler semua ya? Oh. Oke, ini kita udah di lantai 10. Nah, ini kita mau ke kamarnya. Nih, tuh kamar-kamarnya. Kita ke arah sana. Aku di 1058, jadi ke arah sana, teman-teman. Ini lorong-lorong hotelnya ya. Sepuluh lima tujuh. Ini siapa? Sampai paling jauh kan? 10.58. Gak apa-apa lah olahraga. Siapa?
Ini 10.58 masih kesana lagi. Nah ini kamar kita ini. Ini kamar kita 10.58. Oke ini teman-teman, kita mulai masuk kamarnya. Jadi kita pakai kartu tadi masuknya. Nah kita mulai ke kamarnya dulu ya. Di kamarnya ini ada lemari. Ini lemari, jadi ada untuk pakaian-pakaian ya, gantungan. Banyak gantungan di sini. Terus yang lemari satunya juga ini. Ini ada box ya. Nah, terus ini ada hiasan, ini ada tempat koper. Ini aku ngambilnya yang tempat tidurnya 2. Yang twin ya. Yang twin. Terus di tempat tidur ini ada apa namanya? Telepon penghubung. Temperatur buat ngatur AC, saklar, lampu. Terus ini ada hiasan dinding, kita dapat sendal. Dapat sendal juga. Oke, teman-teman, ini saklarnya. Terus meja nakas. Ini ada colokan di sini. Colokan, timbangan, tempat tidur 2 ya, yang tadi aku bilang twin bed. Di sini ada sofa. Ada sofa, terus ada satu meja besar, satu meja, jadi dia langsung gabung dengan lemari gini ya, satu meja. Nah meja ini bisa buat nulis-nulis gitu juga di sini. Nah ini ada laci-lacinya di mejanya itu, ini ada rak-rak gini, terus ada ini isinya kulkas dalamnya. Nah ini ada laci-laci di sini, kita kayak biasalah dapat kopi, teh, gula. Nah ini dia, dapat air mineral juga untuk apa namanya, bikin air panasnya. Dan di sini viewnya, view yang kolam ya teman-teman. Jadi viewnya kita ke kolam renang. Nah ini viewnya, viewnya kita menghadap ke kolam renang gitu teman-teman. Oke, nah udah gitu, ini di sini ada TV. Ada TV, oke. Kita puterin sekali lagi mulai dari sini ya teman-teman ya. Jadi kalian biar bisa tahu. Puterin sekali lagi. Sofa. Terus udah gitu meja. Lampu tidur. Nah ini. Oke, ini yang TV. Yang bagian sana ada lemari. Oke ini, nah itu, udah ada sofa, tempat tidur yang twin ya teman-teman ya. Nah ini, AC-nya di atas itu. Oke ini, sekali lagi dari sini kita puterin, dari sini kita puterin, biar lebih jelas. Oke teman-teman, dari sini kita nanti ke kamar mandinya ya. Ini dia Hotel Arya Duta di Medan teman-teman. Seperti ini. Dari sini kita langsung ke kamar mandinya. Ini kita sekarang ke kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya ya, ini ada apa namanya, toilet, tempat duduk. Ini ada wastafel. Wastafelnya oke, seperti ini kamar mandinya. Terus shower ya. Ini ada lukisan ini. Dan ini shower. Oke, ini showernya. Ada sabun mandi, ini bisa untuk naruh-naruh sabun di sini juga. Showernya dapat anduk ya, anduknya 2 ya. Dapat anduk 2. Oke, ini teman-teman. Oke, sekali lagi aku kelilingin. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe lagi kalian suka. Untuk info ketik dan saran silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Per ngapain, Per? Cari lontong. Nyari apa, Pak? Kopi. Lontong Medan ya ini. Lontong Medan ambil. Ngapain? Tumpah. Apa sih? Oh, ibu-ibu teman lah. Kok Bunda Wi nggak sarapan? Nanti. Oke, nih teman-teman, kita habis breakfast ya. Nah, ini ibu-ibu ini lagi foto-foto nih. Ya.